عليه وعلى آله. الفاتحة بنية الفتوح ونور السوء وتوبة النساء وصالح الجسد والروح وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى مؤلف الكتاب الشيخ الإمام حبيب زيد بن طيب سميد وصوره وافره ثم إلى شيخنا الحبيب عبد الله الكريم محمد السقاف ثم إلى الحبيب أحمد بن الهداد وصوره وافره من الله يتقشف برحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masuk 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 majuan bi, jangan ada yang di luar. Masuk majuan majuan, jangan ada yang di luar. Ngaji masuk dalam semua, goloh goloh ke dahil. Masuk masuk masuk, rapat ke depan. Terus 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 terus, maju lagi terus terus. Malaikat mau masuk tuh. Terus terus. Nah, masya Allah, penuh ini ya. Alhamdulillah. Masuk masuk masuk, dalam 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 dalam. Tuh kosong tuh. Ya. Bismillah. Aji baca aji. Bismillah. Al-Ikhlas. Al-Ikhlasu. Al-Ikhlasu wa ayyakuna qasdul insani fi jami'i ta'ati wa a'malihi wa a'malihi mujarradan taqarrubi taqarrubi ila Allah Ta'ala wa iradati wajhihi wa daril akhirah duna gharadin akhara min mura'atin nasi wa talabi mahmudatin minhum au tama'in fi jahin au ma'bas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa adama nafala barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qal al ikhlasu huwa ay yakuna qasdul insan fi jami'i ta'atihi wa amalihi mujarradat taqarrub ila Allah. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah, tulis, jikalau tujuan seorang manusia dalam seluruh perbuatan taatnya dan amal kebaikannya diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jikalau tujuan manusia dalam semua ketaatannya dan amal baiknya diniatkan semata-mata mengharapkan kedekatan oleh kepada Allah, itu namanya ikhlas. Jikalau tujuan manusia dalam perbuatan taatnya dan dalam amalnya itu niatnya semata-mata ya ingin mendekatkan diri kepada Allah, dah itu doang, itu namanya ikhlas. Ya. Wa iradati wajhihi, dan tujuannya mengharapkan keredoan Allah. Waddaril akhirah, dan mengharapkan surganya Allah. Tuh ya. Duna ghorin akhir. Nggak ada tujuan selain itu. Dah, itu doang. Ya. Kita hidup apapun kalau bisa niatnya tiga. Ya. Mendekatkan diri pada Allah, mencari redonya Allah, mencari surganya Allah. Nyari dekat ame Allah, taqarrub ilallah. Nyari redha Allah, ame nyari surganya Allah. Tiga udah. Jelas paham? Ya. Bukan yang lain, udah. Nyari duit sama. Kenapa ente kerja? Ya. Nyari redha Allah, taqarrub ilallah, dan mendekatkan tadi mencari surganya Allah. Kenapa ente ngaji? Ini semua niatnya udah semua. Aman insyaallah. Ya tuh. Duna ghoradin akhir. Bukan tujuan lain. Apa tujuan lain yang menyimpang? Min muraatin nas. Pengen diperhatiin orang ya. Alias caper ya, cari perhatian. Ya, tuh ya. Capek kita kalau ibadah pengen dilihat ame orang.
Kan gak selamanya kita ibadah dilihat orang gitu. Dan kalau orang pengen ibadah, pengen dilihat orang, udah redon nas ghoyatun la yudrok. Redo ame, nyari redonya orang, senengnya orang adalah keinginan yang gak bakal pernah tercapai. Kita pengen nih satu kampung, satu RT demen sama kita semua, mustahil, gak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang kurang hebat apa? Fisik paling cakep, akhlak paling mulia, kesabaran luar biasa. Nggak ada kekurangannya Rasulullah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan Rasul menciptakan dirinya sendiri. Khuliqta mubarra'an min kulli aib, terbebas dari segala aib. Tapi sedemikian Rasulullah itu luar biasanya. Ada yang benci nggak? Ada yang gedek nggak? Ada yang musuhin nggak? Lah bagaimana kita gitu? Ya. Jelas paham? Nah, tugas kita tinggal sabar. Ya, begitu juga bukan tujuan yang lain seperti talabi mahmadatin minhum, mencari pujian dari manusia. Ya biar dipuji biasa nih ya. Tuh. Kenapa ente sholat? Biar dipuji, biar dikata, biar dibilang alim, biar dibilang soleh, itu na'udzubillah min dzalik itu ya. Wa hadza mawjud, ini ada sama diri kita semua. Ya. Kita beramal kadang-kadang biar dipuji, biar dibilang terima kasih. Contohnya, bagi tetangga kolak bulan puasa dibagi. Kita bagi nih, kita kasih tetangga kita diam aja. Enggak bilang terima kasih, enggak bilang syukuran. Apa kata kita yang bagi? Set deh. Bagi kagak bilang terima kasih, makasih kayak gitu dikit kita. Nah, berarti belum ikhlas ente. Ente masih mengharapkan sesuatu selain daripada redho. Itu ngerapin terima kasih. La nuridu minhum jazaan wala syukura. Kalau orang ikhlas itu enggak ngarepin balasan, enggak ngarepin terima kasih gitu. Bahkan kadang-kadang nih bagusnya kalau sebagai seorang murid ame guru. Kalau guru bilang terima kasih, syukran, jangan bilang sama-sama. Balasnya la syukra alal wajib. Ya wahai guru, kagak ada terima kasih atas sesuatu yang wajib saya kerjakan. Sebagai seorang murid ame guru khidmah wajib. Sebagai anak ame orang tua enggak ada terima kasih orang tua sama kita. Ini kewajiban saya la syukra alal wajib. Kagak ada terima kasih atas perbuatan yang wajib. Itu. Paham? Jadi kalau ada orang piket terima kasih, itu udah lebih banget udah. Orang tua kita kalau minta tolong sama kita enggak perlu terima kasih. Ya itu kewajiban anak sebagai anak. Begitupun kita sama guru kita, kewajiban kita sama guru, jangan mengharapkan terima kasih gitu. Bilang sama guru kita, "La syukra alal wajib ya Ustaz." Gitu. Enggak ada terima kasih atas kewajiban. Ini saya wajib begini gitu. Ya. Jelas? Tuh. Jadi jangan ngarepin pujian orang tuh ya. Biasakan begitu ya. Emang sih ketika berbuat enggak ngarep pujian. Kadang-kadang setelah berbuat ngarep pujian. Bikin acara maulid, dibikin panggung diri, dimasang tenda sendiri, dimin hadroh, bawa hadroh sendiri, ketua panitia kan. Emang yang lain pada batu-batu banget. Kan namanya panitia kan bareng-bareng ya. Ini ketuanya mulu. Akhirnya pas selesai acara, ya emang dah orang pada enggak ada pikirannya. Tuh, hilang pahalanya. Dia enggak tahu apa gua bawa hadroh diri, hilang lagi pahalanya. Gua bikin panggung diri, hilang pahalanya. Dana gua nyari diri, hilang pahalanya. Umbul-umbul gua pasang diri, hilang pahalanya. Disebutin amalnya rontok. Udah kalau ente ada berbuat udah gitu enggak usah pakai disebut sebut. Itu namanya ikhlas tuh ya. Gitu. Jelas? Tapi panitia kudu punya pikiran juga. Lu jadi ketua yang ikhlas dong. Lu ikhlas gak sih? Nah, gitu jangan ya. Tuh, kayak anak sama orang tua jangan ditanya keikhlasannya. Ya. Tuh, jangan bilang ini, "Bapak ikhlas gak sih ngurusin saya?" Jangan bilang gitu. Malin kundang gitu. Tapi kita sebagai anak harus bantu orang tua. Kalau bahasa kata, jaga keikhlasan orang lain. Orang lain. Jaga keikhlasan orang lain. Tuh, ya. Jelas ya. Auto main fijahin atau dia punya niat mengharapkan kedudukan. Ngarep jadi RT, ngarep jadi RW, ya. Ngarep diangkat jadi LMK, caper sama kelurahan. Ya salam. Tuh. Oh bagus nih.
Ini baru calon RW nih. Nyuruh orang ya swab. Bagus sama gini nih, gerebek-gerebek nih. Taklim digerebek. Jangan ya. Majlis taklim, majlis ibu tolak balak gini ya. Ada yang ngelaporin, ada. Ada yang laporin majlis kita, ada. Tuh. Ya. Mahya dilaporin. Ada yang laporin? Ada, cepu. Cepu kelurahan. Lah, ada ketemu kemarin orangnya. Tapi alhamdulillah yang bertugasnya ya teman kita, CS kita masih ya taklim teman gue dilaporin kan begitu. Ya, makanya ente jangan ngaji doang ya. Masuk kelurahan enggak apa-apa. Itu. Nah, daripada yang ngisi orang-orang luar yang enggak kenal taklim, PKI yang ngisi ya kan. Yang mendingan yang ngisi ente itu. Iya, ya, Aris ya. Masuk tuh ada masuk ada kan udah. Hah? Orangnya enggak ada ya? Oh, ada Adam. Oh, deg-degan dia tuh, deg-degan. Nunjuk kayak gitu, nunjuk saya gitu. Hadiroh gitu. Ya. Ingat ya tuh. Kadang orang begitu, rajin banget kerja bakti selalu hadir. Acara maulid paling depan, pokoknya memegang mic mulu pokoknya. Biar dipilih besok jadi RT gitu, jangan ya. Jadi RW jangan ya. Tuh. Kita jangan ambisi mau jadi RT, mau jadi lurah, mau jadi apapun jangan ambisi. Kalau kita pengen suatu jabatan dengan kita caranya kita nyari ya, maka Allah enggak bantu. Tapi kalau kita dipilih, diangkat, maka Allah bantu gitu. Ngajar gitu juga, ente ngajar nih. Ya, pulang dari pesantren jangan menonjolkan keusahaan ente. Nih enggak ada mau ngaji sama gua nih. Udah kan udah 4 tahun di markas masa enggak ada ngaji sama gua. Lah jangan. Dari orang mana nih? Lalu panggil gue ustad ya, lupain gocap. Pokoknya tiap hari panggil ustad gitu, jangan nih. Nggak usah nyari jabatan di mata manusia gitu. Dulu saya dipanggil kakak. Kakak Faris gitu dulu. Guru kita kayak Rifai, besok jangan dipanggil kakak, panggil ustad. Waduh, panggil ustad, berat kita kan. Tapi yang nyuruh guru, bukan saya maksa, bukan. Bukan saya nyuruh orang bayar buat panggil ustad, bukan. Ya. Kadang-kadang ya lucu juga orang-orang nggak kenal, tahu kemarin ke puncak guru, tukang ini apa? Saya feeling guru, udah guru aja ngaji kapan nih orang? Penjaga tempat wisata manggil guru, kan luar biasa tuh. Emang gitu suruh kagak gitu. Jadi jangan pengen punya jabatan. Nah, kita ikhlas aja berbuat gitu. Ya. Au malin atau mungkin mengharapkan harta duit tuh ya. Alhamdulillah kalau di Al-Badar mah insyaallah orang-orang ikhlas main hadroh diundang enggak dibayar ikhlas tuh ya jangan ngarepin bayaran tuh minimal nasi kotak dah biasa sama aja namanya enggak ikhlas juga ya. Ya. Gitu sih enggak apa-apa enggak dibayar yang penting nasi kotak saat. Ya. Same enggak ikhlas juga. Ya. Yang penting air putih dah. Same enggak ikhlas juga. Makanya kalau bisa ente nyiapin diri, tuh belajar tuh ya. Belajar tuh. Emang ikhlas berat ya. Wa huwa syartun liqabulil a'mal dan ikhlas merupakan syarat diterimanya amal tuh. Ya. Memang betul dalam ilmu fikih kagak ada syarat rukunnya ikhlas enggak ada. Rukun salat 13, ada enggak ikhlas? Enggak ada. Tapi ikhlas penentu diterimanya amal. Percuma sholat udah lengkap banget syarat rukun sunnahnya tapi kagak ikhlas tuh ya berat ya. Maka dulu ada kisah ya, ada seorang solihin, orang soleh didengar nih ada di kampung sebelah ada pohon disembah diambil bendoknya, diambil goloknya, dipengen tebang tuh pohon yang katanya disembah. Syirik ini ketika jalan dihadang sama setan, sama iblis dalam berwujud manusia. Ente mau ngapain? Kata iblis. Ane mau nebang tuh pohon. Itu pohon bikin orang pada sesat. Kalau ente mau nebang, ribut sama ane. Ribut sama iblis. Kalah iblis, jatuh. Wah. Sebelum jalan dibilang, bentar. Ente, ane mau kasih pilihan, mau gak? Apa itu? Ente jangan tebang tuh pohon. Ntar ane janji tiap hari ngasih ente duit di balik bantal ente. Bener nih? Iya. Disetujuilah, besok tidur, bangun, balik bantal, ada duit. Bawa besok lagi, tidur, bangun, balik bantal, ada duit. Hari ketiga, balik bantal, gak ada duit, ngamuk dia. Oh, gue tebang nih pohonnya orang nih, kagak tepat janji.
Ketika pengen nebang pohon, dihadapin sama iblis itu lagi. Ente mau ngapain? Ane mau tebang, ente gak tepat janji. Katanya ente mau ngasih ane duit. Ane balik bantal gak ada duit. Ane mau tebang. Kalau mau tebang, ribut sama ane dulu. Ribut. Ternyata orang yang tadi soleh kalah. Kaget ya lah. Kemarin ane menang. Kenapa ane sekarang kalah sama ente? Kemarin ente nebang karena Allah. Sekarang ente nebang karena gak dapat duit dari ane. Ane cuma kalah sama orang ikhlas. Gak bisa kalah sama orang kayak ente. Allah tuh. Ya. Fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Ya Allah, demi kebesaran-Mu aku akan gelincirkan semua orang, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-Mu yang ikhlas. Anda enggak bisa sesatkan. Anda enggak bisa kalahkan tuh. Itu kata setan tuh, ya. Makanya ikhlasnya luar biasa. Ya, kekuatan yang bisa mengalahkan segalanya, hatta iblis. Ya, bisa kalah sama orang ikhlas, santet. Bisa kalah sama orang ikhlas. Sihir kalah sama orang ikhlas tuh. Ya kenapa guru-guru ngaji kita orangnya sehat-sehat, nggak pernah sakit, nggak gini-gini? Karena mereka ikhlas. Keikhlasan inilah nih yang membuat seorang hamba kuat. Ya. Kalau orang ngajar kagak ikhlas ya sakit-sakitan ngajar di Al-Badar. Sakit-sakitan belateng mana nih? Tahu mulu. Itu bisa darah tinggi tuh. Gebrak leker tahu mulu. Martabak kali-kali gitu. Apa rasa protes gitu? WA Riki gitu, WA Aji, Ji, jangan tahu mulu napa. Gorengan, jangan gorengan, gorengan dingin lagi. Udah lama enggak di WA, WA dingin. Ya salam. Ya, Aji. Enggak, aneh enggak ngarepin enggak. Ya tuh. Paham? Ya. Jadi ikhlas ini yang bikin kuat para guru-guru kita. Justru ketika kita fokus sama Allah, ya dunia nyamperin kita. Orang tadi saling ngajar duduk, ada yang ngasih amplop. Lagi duduk. Belum mulai pengajian tuh. Ada yang ngasih rezeki apa karena ngajar? Orang belum ngajar. Itu rezeki dari siapa? Ada fokus aja ya ibadah sama Allah. Ya. Ibadah di sini bukan berarti kita di rumah wiridan, bukan. Ya maskur kerja itu ibadah. Adam kerja ibadah. Ya, Jaki kerja, ya kerja gitu ki. Ini fokus ibadah udah itu. Kerjanya kita ibadah itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Udah itu. Ya. Jangan ngarep jadi supervisor. Jangan ngarep jadi bos. Jangan ngarep jadi RT. Jangan ngarep jadi ustadz, jadi kiai, pimpinan pesantren, jangan udah. Jangan, buang semua. Kita kosong. Nah, kita bukan siapa-siapa, ya, itu jelas paham, ya. Jadi ambisi inilah yang membuat seseorang itu saling dengki. Ambisi inilah yang bikin orang saling sombong menyombong, saling berlomba-lomba, saling hasut menghasut tuh ambisi. Di pulau alhamdulillah yang namanya RT pemilihannya santai-santai aja, ya. Kamu jadi RW nggak? Nggak diaju tuh. Nggak, lu haji dah, lu jadi RW. Oh ini dah, udah angkat gitu. Tempat lain nih kita lihat, ya Allah, pakai kampanye hitam lah. Jangan mau pilih RW ini beginilah. Cuman sekedar jabatan RW. Paham ya? Mau nyari apa jadi RW? Orang tuh kalau ada orang, ya dia nggak nyari jabatan, tapi dia nyari duit. Terserah mau jabatannya apa, yang penting banyak. Ada orang mau nyari jabatan tapi nggak nyari duit. Terserah dia mau duitnya gimana, yang penting punya jabatan. Nah kita dua-duanya jangan. Duit nggak usah kita cari, kedudukan nggak usah kita cari, gitu. Tapi kerja, terus nggak usah cari, nggak kerja lagi. Dam, kerja dam, nggak ah. Kata ustadz nggak boleh nyari duit. Ngaji salah nih. Kerja kewajiban kita, duit nggak usah cari. Kenapa? Ya gaji pasti dikasih, bener gak? Ente kerja di PNS. Gaji dikasih gak? Ngapain mikirin sesuatu yang udah dikasih? Ya. Yang gak dikasih pikirin apa? Barokah gak dikasih ya Allah. Kecuali kita nyari, cari barokah. Husnul khotimah gak Allah kasih cuma-cuma, cari. Itu yang kita cari. Gaji udah pasti, jangan dipikirin. Kata Ibnu Athaillah ya, tanda orang bodoh memikirkan yang tidak, yang sudah pasti, melupakan yang ya, belum pasti itu. Pikirin yang udah yang belum pasti sama kita, ya. Jelas paham? Jadi paham? Gitu. Cari yang
ya, yang belum ada jaminannya itu. Makanya kembali lagi ya tadi, buang semua keinginan jabatan, keinginan harta, udah ya. Fala yanfa'ul ilmu wala ibadah illa mal ikhlas. Tidak manfaat ilmu, tidak pula ibadah kecuali ada ikhlas di dalamnya. Ya, ilmu kita enggak manfaat. Ibadah kita enggak manfaat kecuali ada ikhlasnya itu ya. Allah. Qala Allah Ta'ala ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah Allah memiliki agama yang murni, ikhlas. Dalam hadis qala Rasulullah SAW, innallaha la yaqbalu minal amal illa man kana ma kana khalisan wa btughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima amal hamba kecuali apa-apa yang ikhlas di dalamnya dan di dalamnya mencari redha Allah. Makanya kalau kita ikhlas, ciri ikhlas apa, masih ingat apa ciri ikhlas? Apa cirinya ikhlas? Ciri orang ikhlas apa? Apa? Ada suara-suara gaib tuh. Apa ciri ikhlas? Jangan-jangan. Apa? Apa Dil? Alin apa ciri ikhlas? Iya. Ciri ikhlas adalah dilihat ame enggak dilihat sama. Artinya istiqomah. Mau ada orang kek, mau enggak ada orang kek, istiqomah, ikhlas. Ya. Ngaji gitu juga. Ngaji jangan nungguin kue gitu. Kue baru jalan. Halo halo halo, orang haji. Jangan. Emang udah malam Senin ngaji, datang gitu. Kalau kita datang nanya teman gitu, ada Azmi enggak? Enggak ada. Ya gua datang lah, berarti gagah ikhlas. Tuh. Ada nasi uduk enggak? Enggak ada, aja enggak ada. Paham ya? Jadi apa tanda orang itu ikhlas adalah istiqomah. Mau dipuji kek, mau kagak kek, diterus aja. Tuh, ikhlas namanya. Tuh. Tapi kalau ada orang ya enggak ikhlas tadi, dipuji mumbul ya. Wah, naik, dicela dah, besok kagak ngerjain lagi. Kenapa? Ah, orang pada enggak demen sama aneh. Ente yang nyuruh siapa? Ustadz. Ya udah kerjain aja. Emang Nabi langsung dicintai orang kan kagak? Berjuang dulu gitu ya. Paham? Jadi ciri orang ikhlas adalah istiqomah. Yang istiqomah di Al-Badar insyaallah orang ikhlas tuh. Ya. Mau ada gorengannya kayak mau kagak kayak ngaji tuh ya. Iji ya, gitu. Yang penting pikirin juga gorengannya gitu. Jangan pakai dites aja jamaah, enggak usah dites ya. Insyaallah ikhlas. Wa lam annal amilin ala salasati aqsam. Ketahuilah bahwasanya orang beramal ada tiga macam. Faminhum, di antara mereka ada yang beramal karena takut hukuman. Wa minhum man ya'malu raja'an li thawab. Yang kedua, ada yang ya berharapkan pahala itu ya. Yang ketiga, wa minhum man ya'mal imtithalan li amrillah. Yang ketiga, beramal karena hanya mengikuti perintah Allah dan yang mencari redonya Allah tuh ya, tiga. Wahwa akmalhum, dan yang nyari redo Allah yang paling sempurna. Kenapa ente sholat duha? Oh, biar rezeki lancar saat, oh yang pertama ente yang ngarepin sesuatu dari Allah. Kenapa ente kok sholat tahajud? Wah, ente takut akan hukuman Allah. Nah, berarti yang kedua. Nah, katanya ente kenapa kok sholat? Ya ente nyari redo Allah. Nah, itu yang sempurna. Jadi yang paling sempurna adalah ketika orang mencari redonya Allah. Wa ammal amalul ajlin nas. Adapun orang yang beramal karena orang lain. Wa talabil manzila, atau ingin mencari kedudukan indahum di sisi mereka, fa huwa riya al muharram. Maka itulah riya yang diharamkan ya. Tuhri riya ya. Nanti kita bahas tuh bagaimana sih riya itu ya, yang jelas riya itu pengen dilihat orang, senang dipuji orang, kagak senang dijelekin orang. Ya. Makanya kalau ada orang yang kalau dijelekin marah. Mau ada orang dong ngomong, kok Ustadz begitu sih? Mana orangnya sini? Gamparin tuh orang. Marah dia. Dia ngacak dong lu juga begitu. Nah, itu. Berarti kagak ikhlas. Ya. Kadang kita pengen tahu omongan orang, bukan pengen kita diperhatiin orang, bukan. Tapi kita pengen kali-kali nasihat orang ada benernya. Ya.
Kadang-kadang saya suka nanya, orang ngomong apa sih? Oh ngomong ini, oh iya. Kalau emang di diri aneh ada, aneh rubah. Karena omongan orang sama aja omongan Allah. Tapi gak mesti semua omongan orang kita pikirin. Gila gitu. Omongan orang kita pikirin, ini kita pikirin, enggak gitu. Kalau memang ada omongan yang memang pas dengan kita, jadikan introspeksi diri kita. Itu ya. Sama halnya kadang-kadang kita baca status tuh ya. Kita baca nih, kayaknya nyindir gua nih kayaknya. Jangan suzon. Ya. Kalau emang teman di WA dia emang ente doang. Saya yang baca WA-an itu hampir 500 orang. Jadi kalau saya bikin status yang baca berapa orang? 500 orang. Ente berapa? Satu. Mungkin gak ya aneh bikin status kena ame ente? Mungkin, cuman kecil. Gitu. Makanya tabayun, tanya aja. Saat kemarin, itu foto siapa saat yang di-share? Oh itu punakan saya, gitu. Gitu ya. Jelas paham ya? Tuh. Saat itu status buat siapa? Oh buat teman saya, bukan ente, bukan. Begitu, tabayun. Ya. Kalau gak mau, ya khususan jadikan pelajaran buat diri kita sendiri gitu. Karena nasihat guru ya pasti obat buat kita, walaupun buat kita, walaupun buat orang lain tuh ya. Ini jangan ya, jangan takut ya. Itu namanya riya, riya al-muharram ya. Wa huwa muhbitun lisawab. Riya itu membatalkan pahala. Ya. Yang tadinya kita sholat, pergi haji kan lama tuh. Pulang haji mau pamer, mau riya. Ya, manggil bininya, "Yang, ambilin teko yang pergi haji tahun lalu." Cie. Sama pergi haji yang ketiga tuh, teko yang itu tuh, yang di situ gitu. Gitu, orang pulang haji langsung pamer, angus. Pahalanya nol, lah percuma tuh bayar 50 juta. Ya, angus tuh. Nauzubillah. Ceramah, penceramah. Wah, riaknya penceramah gimana? Ceramah hebat. Qala Rasulullah, dor. Mati semua tuh, tembak tuh semua. Ceramahnya berapi-api. Ada jamaah nanya, "Ustaz, ceramahnya hebat banget." Oh. Padahal aneh enggak siapin tuh. Aneh belum semuanya itu, baru setengah doang gitu. Gimana semuanya itu ya? Itu baru sedikit ilmu aneh. Padahal kalau aneh keluarin semua tuh, wow, bisa geger sekampung. Wow. Ngundang aneh tiap hari tuh ntar. Di bank, enggak. Namanya ucup. Ya. Penyakit itulah, ya kan? Bahasanya sih kagak ada bahasa ujub, enggak. Pelan-pelan tuh, ya. Sat, jamaah antum pintar-pintar ya. Oh, siapa dulu? Gua, ya kan? Gua kan ya. Itu ujub tuh, ya. Ente selamat dari riya, hati-hati, ujub lawannya. Salat di rumah diri-dirian, tengah malam kunci kamar khalwat, enggak ada yang lihat, illallah. Tiap malam sholat dari jam 12 sampai subuh. Riya gak? Enggak, orang gak ada yang lihat. Gak ada yang tahu, diem-diem, kunci, kamar, pakaian ruang kedap suara. Mau jikir sekencang pun orang gak denger. Ya, gak ada yang tahu. Bisa penyakit ya? Bisa. Penyakit apa? Ujub. Apa ujub? Wah. Gak ada dah di kampung ini yang kayak gua. Wirid dari jam 12 sampai jam 4. Oh, gak ada. Di pulau belum ada. Baru aneh doang. Ya, aba wastakbar, sombong dia itu, ya. Itu ujub namanya tuh. Ya. Makanya sono kena, sini kena itu. Lah bagaimana solusinya biar enggak kena ujub, biar enggak kena riya? Ya ikhlas. Ikhlas. Tuh. Ya. Harus sadar bahwasannya apa yang kita perbuat kagak ada kecuali atas bantuan Allah. La haula wala quwata. Ente bisa sholat, jangan belagu ente. Ente bisa gerak itu karena Allah yang kasih taufik. Ente rajin taklim, ke majlis taklim rajin. Jangan sombong, itu kemampuan Allah yang kasih. Kalau Allah gak kasih taufik hidayah, kagak bakal jalan kita. Sebelah rumah masjid, sebelah rumah musola, taklim. Kedengeran di kuping kita, kagak bakal jalan kalau gak ada taufik dari Allah. Ya. Jadi jangan bangga kalau kita jadi orang ahli ibadah. Jangan bangga kalau jadi ahli ilmu, semua atas karunia Allah. Kita enggak ada sama sekali. Ya, fadlan wajudan mannan la biktisabim minna.
Fadlan, wajudan, manan, ini adalah karunia dan pemberian Allah. La biktisabi minna, bukan usaha kita. Jadi kalau saya mungkin ngajar sono sini, itu bukan karena kehebatan saya enggak punya apa-apa. Wow, saya hebat banget ya, bisa ngajar di Kuitang. Fadlan wajudah mana? Kehebatan kita apa? Masih banyak guru-guru kita. Masih banyak orang ahlim. Cuman orang minta tolong, kita tolongin. Gitu. Jelas paham? Ya. Jadi buat kita yang dianugerahi karunia ame Allah, ingat ya, jangan lupa itu bukan punya kita. Itu punya siapa? Titipan dari Allah. Dikasih anak jangan bangga ame anak. Ini anakku nih cakep nih, putih hidungnya mancung, mulutnya bibirnya merah kan. Jangan bangga dengan punya anak, jangan. Anak titipan dari Allah. Yang bangga rusak. Ane cerita kemarin istri ane waktu malam-malam ngobrol sama ane. Ini ngobrol sama ane loh. Bukan sama orang luar. Ane aku seneng nih apa bibirnya Umar nih, lucu. Besoknya jontor. Baru bangga dengan apa yang dikasih tuh, tanpa mengucapkan alhamdulillah, tanpa mengucapkan masya Allah, subhanallah. Itu bangganya depan aneh orang tuanya, ya dia seneng tuh Allah kasih tuh. Aneh bilangin tuh kan kemarin, bilang apa tuh ya, jelas paham. Kalau kita punya anak pintar apa, udah nggak usah dibanggain ya. Bukan kita nggak seneng, bukan, kalau takutnya terselip ujung ya. Bahagia boleh, senang boleh, tapi bangga jangan. Ya. Apalagi sampai ngebangga, banggain. Ana aktsaru minka malan wa azzu nafaro. Itu kata Quran tuh ya. Ketika orang yang memiliki kebun ini berbangga dengan kebunnya, dia ujub dengan kebunnya, Allah jadikan kebunnya kebakar angus. Enggak ada sisanya barang dikit. Tuh. Ya, na'udzubillah. Mujibun lil mukti wal iqab. Yang menyebabkan ya adanya murka dan hukuman dari Allah. Qala Allahu taala, fawailul lil musallin. Celaka orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang salatnya lalai. Tuh. Jadi jangan sampai situ, fawailul lil musallin. Celaka orang yang salat. Tuh, dengerin tuh kata Allah. Lu salat mulu sih lu, celaka dah tuh. Ini ayat main potong-potong aja. Ya, innama ana basyarum mislukum. Tuh kata Nabi, aku adalah manusia sama seperti kalian. Sama aja Nabi begitu, yang apa bedanya? Wah, kacau nih ayat dipotong. Terusin dong. Yuha ilayya. Dikasih wahyu, emang gua dapat wahyu. Anak lu wahyu. Anaknya Nabi wahyu. Gua punya wahyu, anak gua wahyu gitu. Dan dikasih wahyu juga kan gitu. Jadi baca ayat jangan sepotong. Potong. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Oh, tuh lu gua ustaz semua rugi tuh. Terusin dong. Illal ladzina amanu gitu, baca ayat potong-potong ya. Ini fawailul lil musallin. Kata ulama tulis di Quran, kalau disebutin orang yang sholat celaka. Al musallin di Quran celaka. Siapa yang enggak celaka? Alladzina yuqimunash shalah. Orang yang mendirikan sholat. Jadi kalau di Quran, kalau Allah bilang al-musallin, pakai lafaz musallin, celaka itu. Siapa yang gak celaka? Muqimas sholah. Maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Enggak, Rabbi ja'alni minal musallin. Enggak. Ya. Karena kata musallin dalam Quran itu negatif. Makanya fawailul lil, bukan fawailul lil muqimis shalah, bukan fawailul lil musallin. Tuh, karena orang salat-salat doang celaka, betul? Ya. Yang Allah pengen alladzina yuqimuna shalah. Mana yuqimun? Kata ulama maknanya empat. Dia salat tepat waktu, dia salat mengerjakan sunnahnya, dia salat mengerjakan syaratnya dan adab-adabnya. Itu namanya muqimus shalah. Ya. Amma musallin, orang yang sholat adalah orang yang lalai. Alladzi nahum an sholatihim sahun. Sahun itu maknanya lalai. Sholatnya kemana, pikirannya kemana, mana itu ya. Apalagi sifatnya orang-orang yang celaka kalau sholat. Alladzi nahum yuraun. Mereka orang yang riya. Kalau sholat juga pengen dilihat ame orang. Tuh ya. Wayamnauna
maun. Mereka ya mencegah daripada al-maun. Ya, al-maun ini maknanya banyak ya. Di antara mana al-maun, mereka orang yang pelit. Itu. Enggak mau berbagi terhadap api, air dan sebagainya itu ya. Ya, jelas? Itu orang yang celaka ya. Salatnya lalai, ya, riya dan pelit. Itu ya. Ya kita kalau rajin sholat, ibadah rajin, ngaji rajin, man pelitnya sampai ke ujung-ujung negeri itu. Tuh, ya. Man sabar minta air doang, bagi air bang ya, jangan. Biar juga gelak banget. Bagi mangga bang, jangan. Bagi mangga doang, padahal dia nggak nanem. Mangga di rumahnya, nyiramin kagak kan, numbu sendiri itu mangga. Yang nyiramin siapa? Allah pakai air hujan. Diminta pelit banget. Ya, bagi orang minta tiga kan ya, air, ya, api sama atau lagi apa itu ya? Itulah intinya itu. Kalau orang minta api bagi, korek, korek. Korek, curan korek. Wa fil hadis man talaba dunya bi amalil akhirah tamasallahu wajha. Siapa orang yang nyari dunia dengan amal akhirat, nauzubillah ya. Allah akan binasakan wajahnya. Ya nauzubillah min salik. Ini teguran juga buat saya, buat para jamaah semua ya. Kita ini kadang-kadang nyari dunia pakai amalan akhirat. Contohnya apa itu? Tahlilan nyari berkat. Biar dapat berkat sembako, kita ngapain dulu? Zikiran dulu, baca Quran dulu, baca Yasin dulu. Itu namanya nyari dunia dengan akhirat tuh ya. Maka ini jadi peringatan buat kita agar kita meluruskan niat kita. Guru saya ngajarin gitu. Kalau ente keluar ceramah, ente ngajar, niat dalam hati, ya Allah, saya pengen nyari ridho Engkau ya Allah. Kalau ada niat mau nyari amplop, mau nyari sesuatu, putar balik sampai rumah, niat lagi dari ulang. Ya, niat lagi dari ulang. Karena kalau kita niatnya dunia tuh, ya, Allah akan binasakan. Wa mahaqo dzikruh, ya. Muhammad wa mahaqo dzikruh. Allah hapus namanya. Wa atsbatas mahu, dan Allah tulis namanya fi diwani ahli nar. Di catatannya orang-orang penghuni neraka, na'udzubillah min dzalik. Makanya kita kalau pengen benar ya, ya begitu, ngikutin guru-guru kita. Apa pesan guru kita? Kalau ente ngajar, dibagi ambil. Nggak dibagi jangan nanya. Dipinta jangan pelit. Ya. Nggak dibagi jangan nanya. Assalamualaikum, Haji. Kayaknya kelupaan, Haji. Apaan saat ya? Itu yang putih-putih. Apaan putih-putih? Baju koko? Bukan, biasa itu. Yang isinya duit. Oh iya amplop, pakai kelupaan lagi. Jangan, besok jangan lupa lagi ya. Lah pernah kan kejadian begitu ya. Ada kiai cerita. Orang Kalibata. Dia ngajar. Lupa bawa dompet. Main taksi lagi. Pas naik taksi bilang, "Bang, bang, ane lupa bawa dompet, bang. Nanti ane khotbah, bang." Selesai khotbah, ntar ane kasih nanti ganti gitu. Pas banget naik khotbah, sopirnya nungguin karena sholat Jumat juga, pulang buka amplop, amplop muazin, bukan amplop khotib, ketuker amplopnya. Pas dibuka, muazin nih, nah wocap nih, bayar taksi, bang bang, bayar taksi dah, nggak bilang ini, panitia maaf pengurus, ketukar amplopnya ketukar, nggak bilang gitu nggak, ya. Dikasih tukang taksi, dipulang, besoknya kerja. Itu pengurus datang, kiai maafin amplopnya ketukar nih, amplop kiai. Yang kemarin udah buat kiai aja, tuh jadi double tuh karena niatnya lillahi ta'ala tuh. Jadi kalau ada misal kejadian kayak begitu nggak usah pakai ini. Ente duduk penceramah dikasih berkat biasa, yang lain Garuda semua kan. Salah. Garuda. Ah apa? Panitia nggak beres nih, kurang ngerti. Ya emang kalau dapatnya berkat yang begitu, udah ambil aja, nggak usah pakai tuh tuker. Ya. Dulu saya diajarin gitu, ente kalau ke Asalafiyah Maulid jangan pulang jangan mau berkat. Tadi kata orang jaten ente. Tapi kan orang sono kan ya. Sohibul Barokah kan orang sono bilir tuh kan.